Ini barangnya sudah sampai. Mari kita unboxing. Lihat ya, yay. Bisa lihat kalian? Oke, yuk coba sekarang. Ini lihat. Nah, lepas. Ini lepas. Waduh. Wih, mantap. Memang luar biasa packagingnya dari Apple. Nah, ini Apple Watch-nya ada di dalam sini. Ini masih green bill ya. Masih segelnya masih belum dibuka. Nah, ini untuk strapnya. Ya, kita singkirkan dulu untuk yang strapnya. Ini kita singkirkan dulu ininya. Satu lagi. Oke, sudah terbuka. Well, maksudnya belum terbuka tapi sealnya sudah terlepas dan ini sih mantap gila. Ini buku panduan ya, manual-manualnya. Ini aksesorisnya sudah pakai USB Type C gitu lihat. Kan? Kita lihat untuk jamnya sendiri. Wih. Untuk watch warnanya itu loh. Luar biasa. Ini 45 milimeter ya, bukan mililiter. Wih, ini keras. Seperti apa? Seperti kertas, bukan seperti plastik. Ini Apple Watch Series 4 saya yang pecah. Dan lihat untuk ukurannya, sepertinya ini lebih tinggi ya daripada, kayak lebih panjang gitu daripada si 4 ini. Wih, remuknya. Dan untuk belakangnya lihat ada perbedaan. Soalnya untuk yang ini ketambahan oksigen sensor gitu, ada blood monitoring sensor gitu untuk mengecek kadar oksigen dalam darah. Sedangkan ini nggak ada untuk yang di Series 4. Oke, ini karena kacanya terlalu berbahaya jadi disingkirkan dulu. Sekarang coba saya hidupin ya. Oh, low battery, oke. Saya charge dulu, nanti kembali lagi. Oke, nah sekarang waktunya kita unboxing untuk ininya ya. Untuk strapnya sebenarnya nih saya masih punya strap yang Nike series ini yang seri 4. Ini udah degil-degil kayak gini soalnya dipakai terus. Kita unboxing untuk yang ini ya. Wih. Kita taruh di sini. Ini banyak manual-manual begini ya. Nah, seperti biasa kita bakal dapet strap yang panjang dan sama yang pendek. Nah, karena tangan saya itu kan pergelangan saya kecil ya, pergelangan tangannya, jadi saya ambil yang ini yang pendek. Wih, ini mantap banget.